ちょっとわかるよ。Banget sih. Saat ini saya ada di depan Masjid Jogokarian. Tadi saya sudah melaksanakan sholat zuhur di masjid ini. Sudah berbincang juga dengan seorang security yang memang menjaga masjid ini. Ternyata banyak yang studi banding ke masjid ini untuk bisa mengetahui tata kelola sebuah masjid. Keren ya studi bandingnya tentang mengelola masjid. Semoga ini menjadi contoh untuk masjid-masjid lain. Kenapa? Karena memang setiap hari Jumat, saya sholat Jumat, para jamaah yang sholat Jumat di sini diberikan nasi bungkus, makanan gratis setelah mereka sholat Jumat, termasuk sholat subuh ketika di hari Senin pertama. Keren banget. Tadi saya juga sudah sholat di dalamnya, adem, dan Masjid Jogokarian ini terletak di Jalan Jogokarian. Dari depan Masjid Jogokarian, kita nanti akan